Selamat tengah hari semua, kita bersama lagi. Tengah hari ini saya nak buat telur masin, guys. Ini dia. Saya ada 8 biji telur itik dan 4 biji telur ayam. Saya nak cuba buat telur masin. Sebelum saya membuat telur masin ini, saya nak mencuci telur ini dulu, guys, dengan cuka. Kita nak mencuci telur ayam dan telur itik ini dengan cuka untuk membuang kotoran. Selepas itu baru saya mencuci dengan air nanti ya. Kita nak bubuh cuka, guys. Ini dia telur itik. Kita simpan di sini dan kita nak rendam dengan cuka sekejap ya. Tujuan dia untuk buang kotoran, ada kotoran ya. Walaupun saya sudah cuci tapi masih juga kotor. Saya simpan cuka di sini. Saya akan cuci dengan cuka. Ianya nampak bersih, guys. Saya juga masukkan telur ayam ya. Kita nak lihat bagaimana kalau telur ayam kita buat telur masin. Bagaimana hasil dia nanti ya. Okay. Kita akan masih tak pecah, guys. Kita nak cuci telur itik ini. Okay, kita biar ianya tenggelam ya. Sampai ini baru kita cuci dengan air nanti. Kita simpan telur ini di sini, rendam dengan air cuka selama 5 minit macam tu, guys. Kita akan cuci dengan air pipe selepas ini. Tujuan kita merendam telur ini di dalam cuka, air cuka ya. Cuka ini kan masam. Tujuan utama dia ialah untuk mencuci kotoran yang ada pada telur masin ini. Yang kedua, supaya telur ini bersih. Tujuan ketiga ialah supaya telur ini nanti bila ianya sudah jadi telur masin, telur kuningnya warna oranye, guys. Itu rahsia untuk buat telur masin ya. Okey, kita nak cuci dengan air selepas ini. Ini dia telur yang kita telah rendam di dalam cuka tadi. Kita nak cuci ya. Wah, tengok kan. Sudah bertukar kulit dia. Okey, kita cuci supaya ianya nampak bersih ya. Supaya telur ini bersih. Kita nakkan telur ini bersih, guys. Selepas kita mencuci nanti, kita akan jemur selama setengah jam ya. Kalau cuaca itu panas, kita buat dia kering dulu sebelum kita campurkan dengan garam ya. Tengok, guys, bersih dia selepas kita cuci. Kalau kita beli sekarang, saya rasa satu biji ni RM2, guys, telur masin. Saya dapat
telur itik dari aunty saya, sebab dia ada memelihara itik. Jadi aunty saya dia beri saya, saya buat telur masin. Tengok dia, lepas kita rendam dengan cuka guys, tengok kotoran dia semua hilang ya. Kotoran yang ada pada telur tadi hilang. Tengok kotor dia hilang sebab cuka tu. Okay, last sekali ini dia telur ayam tadi, tengok kulit dia. Okay, dan cuka yang kita guna tu kita buang guys. Telur itik dan telur ayam yang kita sudah rendam di dalam cuka tadi sudah bersih. Kita sudah bersihkan dengan air guys. Dan kita nak jemur sekejap telur ini selama 30 minit ya. Dia telur itik yang kita telah jemur sekejap tadi guys. Kita nak masukkan di dalam air sekejap dan kita akan golekkan di garam ini. Kita sudah jemur selama setengah jam. Okay, kita akan buat semua seperti ini. Saya golekkan di dalam air itu supaya garam ini melekat guys di dalam, melekat pada telur itu. Okay, ini dia telur ayam. Golek dia. Kita tidak simpan air guys. Kita hanya golekkan di atas garam ini. Kita akan tunggu selama 5 hari. Ada orang dia simpan air, bumbu air ya. Tapi ini cara saya guys. Kita golek dan dia dapat garam. Garam yang banyak guys. Okay, kita buat semua. Dapat hasil dia nanti selepas 5 hari. Okay, selepas 5 hari saya akan kita akan lihat hasil dia. Kalau kita dapat buat sendiri, lebih baik kita buat sendiri guys. Bekas kita itu nanti ya. Ini dia telur yang kita sudah bubuh garam.
garam tadi, dan yang lebih garam tu kita simpan di atas telur ini. Kita tidak ada simpan air, guys. Kita simpan garam saja. Okay. Kita lihat AC dia nanti, guys. Selepas 5 hari ya. Inilah telur masin yang kita buat sebelum ini, guys. Begini rupa dia. Saya sudah rebus beberapa biji dan saya nak belah ya. Ini dia telur masin. Saya rebus 2 biji telur itik dan 1 biji telur ayam. Kita lihat, guys, isi di dalam. Wow. Cantik, guys. Orange. Dia yolk dia. Ini kita cuba sebiji lagi. Nanti baru kita belah yang telur ayam itu. Sebelum ini saya ada buat kalau tak silap 4 biji saya buat telur ayam dan 8 biji telur itik. Wow, ini pun cantik, guys. Ini telur itik. Tidak berapa masin. Saya buat dia seperti ini, guys. Saya tak simpan air. Kita balut dengan garam saja. Okay, sekarang kita nak belah yang telur ayam. Orang kata telur ayam ini tidak berapa sedap kalau kita buat. Telur masin yang kita buat begini rupa dia, guys. Yang telur ayam itu tidak berapa menjadi ya. Orang kata telur ayam tidak sedap, guys, kalau kita buat telur masin. So saya cuba begini rupanya. Dan telur itik begini, guys. Cantik. Orange lagi. Kepada sesiapa yang nak cuba, boleh cuba, guys. Sekarang telur masin ini di tempat saya RM1.80 sebiji. Selamat mencuba. Terima kasih.